Yo yo yo, apa kabar sekarang semua? Kembali lagi dengan aku, Mars Lagavai. Yaps, pada kali ini aku lagi nyoba game Pokemon ya. Cuman ini game Pokemon yang paling terkeren selama ini yang pernah dibikin. Karena kenapa? Iya, ini bergenre MMORPG. Gak seperti yang kemarin yang mainnya turn based gitu, nyerang gantian. Kalau ini enggak, kita berpetualang dan mencari monster seperti itu. Oke, game ini berjudul Pokemon Tyrannosaurus. Oke, gas langsung. Yaps, ini kita disuruh milih karakternya cowok atau cewek. Cowok lah dong. Wow, anjir, grafiknya bro. Ya ini dia. Jadi memang seperti ini. Ya ini ada karakter musuh nih. Masih kelihatan. Wow. Jadi ini masih intro ya. Belum tahu ini disuruh gimana. Oke. Masih jalan. Oh, ngindar. Oh, petir. Gak bisa di skip ini ya. Jadi masih ikutin prolognya. Lah, ternyata mimpi, bro. Ini dia karakter utamaku. Yaps, ini kita disuruh milih. Disuruh milih hair ya, rambut. Kalau aku sih tetap suka warna putih dong. Cuman mana ya? Ini dia. Terus katanya ini normal aja. Oke, lagi. Bajunya ini, bro. Yang mana? Ini aja dah. Ini rambutnya enggak cocok ini sebentar. Ini aja dah. Terus celana. Wow, keren. Ini aja dah. Ya. Yeah. Atau ini ya, ini aja dah 3/4. Untuk sepatu kita ambil warna merah dong. Oke, setelah itu ada glove nya juga, sarung tangan ya, aksesoris. Aku sih kayak bilang aja ngapain pakai itu. Oke, tas belum ada, belum punya. Punya Vegas. Kita sudah di jalan awal nih. Ya ini dia, baru keluar karakterku. Jadi emang kayak gini ya, kalau MMORPG itu kita bisa open world gitu, jalan-jalan dan ketemu sama karakter lain. Contohnya ini, ada orang lain nih, siapa nggak tahu saya. Yang jelas jadi grafiknya nyenengin ya. Ini dia yang dari tunggu-tunggu MMORPG, tapi kita temanya tema Pokemon. Wow, seperti biasa karena ini emang MMO, jadi yang utama kita harus ikutin main quest dulu atau misi utama. Oke, dapat apa itu? Yaps, dapat itu. Oh, jadi kita disuruh evolusi dulu nanti. Oke. Klik ini aja. Pokemon apa nih? Ballnya. Yaps, oke, sudah selesai. Sini. Oke. Lanjut lagi main quest, itu dia. Sudah ada monsternya yang ikutin aku. Gas. Ini dia kita. Jadi kalau Pokemon itu nyerangnya itu kita harus ngeluarin monster dulu. Anjir. Oke, kita selesaiin dulu misinya utama. Ini ada caca juga nih. Wah, dapat monster baru, bro. Lagi. Wow, ini dia yang fire ya, ngeluarin api. Lagi. Lah, ini kan Pikachu. Wow, mantap.
langsung dapat nih. Ada slot 2 ya. Bentar, ini aku ganti di sini dulu. Nice. Terus yang kedua apa ini enaknya ya? Ini aja api. Oke. Setiap punya 2 monster. Jir, keren ini, Bro. Kayaknya ini kita disuruh apa ya ini? Kayak bikin evolusi gitu. Jadi otomatis harus dirubah dulu informasinya. Iya. Di sini ada 2 picu ya, artinya ini dia. Terus kita disuruh ini. Oke, kalau sudah ya ini dia. Suruh nambah. Jadi untuk ngevolusi itu perlu 2 material monster sama ya, gas. Nah, ya kan? Oke, ini dia hasil evolusi tadi. Dan sekarang kita lanjut lagi ke misi yang berikutnya. Yaps, ini dia. Entah ini disuruh apa. Jir, untuk grafiknya emang keren banget ya. Tadi aku mau lihat player yang pakai tunggangan ya. Anjir, ini dia. Keren banget. Dia punya punya Pokemon yang bisa ditunggangin juga nih. Keren, Bro. Aureus. Jir, kapan bisa kayak gitu? Ini juga ini. Serigala nih. Wah, mantap. Jadi emang Pokemon kita nanti bisa dibuat tunggangan ya kayaknya. Oke, kita sementara ikutin quest dulu. Warnanya, Bro. Keren banget loh. Duel. Oke. Jadi untuk duel kita cuman ini bisa auto, bisa enggak? Kita buat auto aja bisa. Kita cuma bisa ngarahin aja. Untuk masalah attack-nya itu dia jalan sendiri. Yang penting kamu kalau ditembak itu cepat menjar aja. Yap, enggak kena. Bang, Bro. Nice. Oke. Wah, berhasil. Dapat enggak ini? Dapat, Bro. Berhasil. Jadi setiap kali ngalahin monster gitu kita bisa ngambil monster itu. Oke, kita lanjut quest dulu. Lah. Kok ada yang dancer gini? Lah. Itu kan toko utamanya. Anjir. Ngapain, Bro? Skip aja dah. Halo. Diajak di arena duel. Terus mau ngapain? Oke, bukan. Wah, musuhnya kura-kura laut. Nice. Dapat nih, enggak tahu nih dapat apa. Oke. Keren ya. Jadi kalau dibuat bergenre MMORPG ini gini kan enak, bisa bebas bermain. Wow. Oke, mau kamu jadi temanku? Boleh, Bro. Oh, yang ini. Terus? Wah, ini dia. Oh, tinggal diklik ini. Bawa sendiri itu. Ada kan? Anjir. Ini dia tunggangan baruku. Keren kan? Ya emang yang paling keren di MMORPG ya kayak gini. Kita bisa dapetin mount atau tunggangan tadi. Dan si Pikachu ini sebagai pet kita. Wah, mantap. Oke, aku pengen lihat-lihat itu. Tunggangannya bisa milih kayaknya. Oke, yang pertama diklik ini dulu menunya. Setelah itu ini ada gambar kuda. Wow, banyak banget, Bro, di sini. Di sini aku punya gembayak juga. Beli apa enggak ya? Anjir, mahalnya ini. Ada yang rusa. Keren banget loh. Ada yang motor. Ini ya, coba beli ya. Oke, jadi ini sudah dapat tunggangan ya. Aku tunggangan baruku beli pakai gem tadi. Dicoba. Wow! Tunggangan baruku. Mantap, terbang, Bro. Tanpa apa injakan di air nih. Oke, kita misi lagi.
Ini sebenarnya banyak banget ya ada misinya. Ini juga selesai, nice, dapat bola. Terus oke, dapat lagi nanti aja gampang itu. Terbang, Bro. Terbang. Jadi enggak rugi kalau kalian di awal beli mon yang kayak bisa dibuat terbang, karena kenapa? Kita bisa mempersingkat waktu untuk perjalanan. Dipinjemin, Bro. Ngapain? Enggak perlu. Aku udah punya tadi. Ini mah biasa, masih kulit. Panji. Oke, ambil. Dibuka dulu. Nice. Yaps, mission success. Oke. Ya untuk 3D MMORPG termasuk grafik dewa ya, dari pewarnaan, dari bentuk 3D-nya ini benar-benar halus, nggak kelihatan kotak-kotak gitu. Istimewa untuk resolusinya juga, nggak ada burem-buremnya atau burik-burik gambar gitu. Oke, sekarang kita coba lagi, diklik lagi ini untuk menu monsternya. Oke. Yap, kebuka kan. Sekarang kita coba pakai yang ini, pelang. Nice, sudah kembali. Ya itu, kita punya pasukan elang terbang. Oke, jadi untuk kali ini itu aja ya untuk review Pokemon terbarunya. Yang jelas ini game memang bener-bener keren dari segi grafik, resolusi dan pewarnaannya. Kita lihat di sini untuk 3D-nya juga mulus, nggak kelihatan ada kayak kotak-kotaknya gitu. Pinggir-pinggirannya juga mulus bener. Dan gerakannya pun juga smooth ya, artinya gerakannya nggak kaku. Dan kita juga lihat di pertarungannya itu keren. Jadi untuk masalah game ini, menurutku rekomendasi banget buat kalian yang suka game-game Pokemon yang bergenre MMORPG. Oke, terima kasih semua ya teman-teman yang sudah support selalu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Apabila teman-teman punya kritik saran, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar di bawah video ini. Untuk link download juga ada di bawah video ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.